ini adalah hari penjurian bagi program sambutan bulan kemerdekaan dan kibar Jarul Gemilang 2022 peringkat Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi UiTM telah dijemput untuk membuat pameran sempena bulan kemerdekaan lah. Ya, jadi apa yang terpamer di sini adalah hasil idea daripada kami di Kolej Pengajian Seni Kreatif, ya, dan projek ini turut didukung sama oleh bahagian komunikasi korporat UiTM. Idea yang utama adalah mula-mula memang terfikir ialah Destar, Destar ataupun tanjak, sebab itu ia menjadi elemen utama, ya. Jadi di situ dipecahkan lagi, dihuraikan lagi, tanjak itu tempatnya hanya dipakai di atas kepala, tidak boleh diletak dalam lantai, tak boleh letak sesuka hati. Jadi kepala kita pun adalah orang kata organ terpenting, ya. Di situlah berlakunya proses pemikir. Dari situ lahirlah nama Jemala Pemikir, ya, dengan harapan, ya, apa mesej yang nak disampaikan, kita semua rakyat Malaysia perlu, ya, perlu berfikiran rasional, berfikiran kritis, ya, dalam mendukung kemerdekaan dan seterusnya melestarikan lagi kemerdekaan untuk anak cucu kita. Persiapan dan berapa bilangan orang yang buat ni mengambil masa dalam 3 ke 4 hari, dan jumlah yang buat booth ni dalam anggaran 6 orang. Cabaran bagi kami ialah untuk membuat yang dia punya world map ni dengan dia punya tanjak. Buat masa ni itu jelah cabaran yang kita orang ada. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-65 buat semua warga UiTM dan warga Malaysia. Thank you.